semuanya, ini aku Anita. So, kali ini aku bakal ngebahas produk apa aja yang lagi aku suka sekarang. Aku kayaknya gak bakal buat Monday favorites karena aku gak setiap bulannya belanja dan gak setiap bulannya aku dapat barang baru. So, aku bakal nunjukin barang apa aja, kayak beauty favorites sama skincare favorite yang aku lagi suka sekarang. So, kalau kalian mau tahu apa aja, just keep watching. Oke, jadi barang pertama yang aku lagi suka banget itu ini eyeshadow palette dari LA Girl yang nudes. Ini tuh dari apa ya? Dari Beauty Break Collection. Kayaknya mereka punya 3 eyeshadow gitu. Aku suka karena ini tuh warnanya aku gak punya kayak rose kayak gini nih yang nge-pink eyeshadow kuat kayak gini. Dan aku suka banget warna rose gold ini karena aku in banget sama rose gold. Terus di sini ada 3 matte eyeshadow dan semuanya kayak satin, shimmer. Pokoknya bagus banget dan warna yang ini juga bagus banget. And then kalau misalkan kalian mau swatch-nya, aku bakal swatch kayak ya. Pokoknya ini favorite banget lah ya buat aku. Udah gitu ini juga affordable prices gitu dan siapa yang enggak suka sama palette yang affordable dan punya banyak color kayak gini. I do like it. Untuk barang kedua, aku cuman kayak pick randomly apa aja yang ada di sini. Aku nggak kayak ngurutin 1, 2, 3, tapi ya aku cuman randomly ambil. Dan yang kedua ini ada bedak dari MAC. Ini MAC Blood Powder Press. Agak ribet ya. Ini aku warnanya medium. Kalau misalkan kalian punya kulit kayak aku nih, punya aku tuh kulitnya benar-benar oily banget. Dan bedak ini benar-benar kayak ngelock dan ngusir minyak-minyak keterlaluan yang sweat gitu, aku sebel banget. Udah gitu, ini tuh gak bikin cakey, udah gitu gak ada white cast. Ini warnanya kayak lebih ke translucent gitu sih. Even though disini bilang medium, tapi kalau misalkan udah di kayak di pat atau di unyeng ke muka kalian itu pokoknya bakal sirna dia. Pokoknya aku suka banget. Dan ini buat touch up, sayangnya dia tuh kayak comes sama kayak bedak-bedak gitu tuh. Bedaknya, itunya sponge-nya udah aku buang sih, soalnya gak guna juga. Udah gitu dia kayak gak ada bawahannya gitu. Cuman kayak gini aja, ini aku pakai kuas dari Benefit gitu. Nah udah gitu, kalau misalkan kayak kalian naruh sponge dan udah habis kayak ngebuat muka kalian kan, itu kayak jadi bakteri ya. Sponge itu kan iuh banget gitu. Dan ya udah aku buang aja, jadi aku cuma pakai ini aja dan langsung ditaruh kesini. Sebenarnya agak iuh juga sih, tapi ya mau gimana lagi. Kalau misalkan ini misalkan buat ngeblot dan tuh kayak buat dibawa dalam tas dan gak ada tepok-tepoknya, gimana dong mau pakainya. Dan lipstick yang aku lagi suka itu bukan lipstick sih, ini kayak lip liner gitu dari Silky Girl. Ini nomornya 03 Rose. Hands down buat lip liner ini. Ini tuh kayak perfect banget. Ini tuh kayak my lips better version. Udah gitu long lasting banget. Aku sih gak pakai untuk hari ini ya. Gak tau kenapa ya. Kenapa ya? Ini tuh pokoknya bagus banget. Apalagi kalau dipadu-padu. Padu-padankan dengan si lipstick dari Wet n Wild yang Wine Room yang ini, sama Benefit Ultra Plus Lip Gloss yang Foxman. Ini udah pernah jadi monthly favorite aku, yang ini juga. Ini 3 lip combo ini bener-bener amazeball banget buat aku lagi suka banget. Pokoknya aku hampir kayak every kayak pergi keluar gitu, yang kayak misalkan kayak gue pengen terlihat cantik, gue pakai ini. Kok jadi gue ya, kayaknya nggak sopan ya. Aku pakai ini, pokoknya lihat deh, ini tuh udah jelek banget, capnya itu bener-bener annoying banget. Dia tuh kayak bikin lipsticknya jadi kotor, tapi aku bener-bener suka 3 lip combo ini. Kalian pokoknya pokoknya aku suka banget. Ini tuh love to die. Love die, cinta mati. Nah, langsung aja kita ke skincare favorite aku. Di sini aku ada beberapa sampel, sebenarnya yang dua ini sampel. Nah, yang pertama ini Clinique Even Better C Block Anti Pollution SPF 40 plus PA++. That's a long name, I knew. But aku dapat Clinique ini karena waktu itu Clinique nih SMS aku dan Clinique man, ya udah langsung aku ambil aja. Dan aku dapat deluxe sampelnya ini. Ini tuh sunscreen kali ya, apa sunblock gitu. Cuman ini tuh amazing banget. Di sini dibilang kan
allergy tested 100% fragrance free, formulated for Asian skin, all skin type. Udah gitu, ini tuh bisa kayak dipakai buat base makeup gitu, dan bisa dipakai loan. Di kardusnya itu dibilang kayak bisa dibuat jadi base makeup. Udah gitu, ini tuh brightening gitu. Jadi kalau kalian pakai ini, muka kalian tuh kayak lebih berbinar-binar, bercahaya seperti dewa-dewi di sana. Aneh ya? Oke, pokoknya aku lagi suka banget. Ini SPF 40 jadi bagus banget buat summer, karena sekarang di Jakarta tuh bener-bener lagi panas banget. Udah gitu, kalau misalkan kalian mau keluar, ini bener-bener amazing. Tapi nggak buat flash photography ya guys, karena SPF 40 cin, pasti mereka bakal kayak nampilin flashback gitu. Nah, yang kedua itu, nggak, ini dulu. Yang ini aku dapat waktu dari Sephora. Ini tuh Shiseido. Aku nggak tahu gimana pronasnya. Shiseido Ibuki Eye Correcting Cream. I need to drink. Jeda. Okay. Ini tuh eye cream. Aku udah lama nggak pakai eye cream. Eye cream terakhir yang aku pakai itu dari Sebamed. Dan itu kayak sebenarnya itu nggak terlalu kayak ada spesifik beratnya sih. Aku pakai itu selama 6 bulan. Karena benar-benar last 6 bulan produknya. Dan itu kayak cuman kayak nge-hydrate and dry. Aku aja cuman nggak ngilangin and dry. Tapi ini tuh kayak amazing banget. Banget. Ini tuh sekali pakai, benar-benar aku baru pertama kali pakai. Ini benar-benar kayak wush, bye-bye and dry. And dry aku tuh emang enggak sepenuhnya hilang, cuman waktu aku pakai ini, itu benar-benar kayak ngilangin sedikit and dry. Jadi dari and dry aku segini, jadi cuman segini. Pokoknya ini amazing banget. Udah gitu wanginya itu fancy banget. Yalah, Shiseido meh. I mean, aku pengen beli full size-nya cuman mahal banget. Jadi ya, aku berharap Sephora bakal ngasih sampel eye cream ini lagi. Please. Karena ini amazing banget. Dan kalau aku beli full size-nya mahal, $40. Itu kisaran 400 ribuan gitu ya. Ya gitu deh, mahal. Ya kan? Jadi makasih banget Sephora yang udah ngasih aku sedikit sampel ini, sedikit touch of an angel, walaupun cuma sedikit ini. Nyentuh hati. Sekarang buat produk terakhir, benar-benar terakhir. Ini muka aku tuh sekarang lagi unhappy banget, aku sedih banget. Muka aku tuh banyak jerawat sekarang, udah gitu banyak blep-blep gitu. Kayak bukan jerawat tapi kayak bubbly gitu di area sini. Itu gak tahu deh ngobatinnya pakai apa ya. Kalau misalkan kalian tahu gimana cara ngobatin si blep-blep itu, yang kayak jerawat tapi katanya bukan jerawat, please banget komen di bawah dan kasih tahu aku gimana caranya. Karena muka aku itu sekarang kayak jalanan Bekasi yang rusak gitu, gerajak gerujuk. Oke, sekarang balik lagi ke si Sebamed Clear Face Anti Pimple Gel. Kalau misalkan, nah ini dia. Kalau misalkan aku naruh ini di pimple, itu tuh aku pakai malam ini, besoknya udah hilang, bener-bener hilang. Enggak, tapi enggak juga sih, kayak dia nge-reduce inflammation, terus nge-reduce kemerahan, terus juga pokoknya cepet banget hilangnya kalau misalkan pakai si Sebamed ini. Pokoknya ini amazing banget. Misalnya 2 hari jerawat lu tuh udah hilang, asal jangan pecah-pecah, jangan dipegang-pegang dengan tangan lain kotor, itu bakal hilang. Ini amazing banget. Ini dari drugstore katanya sih, tapi buat aku sih ini harganya sekitar 100 ribu. Aku waktu itu beli di Century dan lagi diskon, dan harganya 85 ribu. Murah beberapa rupiah kan, juga sangat berarti untuk saya. Jadi ini bagus banget buat jerawat. Tapi aku pas pakai yang di blub-blubnya itu, nah itu ngilang. Jadi aku butuh saran kalian gimana cara ngilangin si blub-blub geradakan kecil itu. Karena kalau misalnya aku pakein ini gak hilang. Tapi mungkin aku perlu exfoliate sih kali ya. Eh, cuma gak tau deh. Ya, udah gitu aja. Okay deh, itu semua barang-barang yang aku lagi suka banget pada saat ini. Kalau misalkan kalian kayak tadi gitu, aku punya kayak question, please banget leave comment di bawah. Dan
kalau misalnya kalian mau lihat video apa lagi yang pengen kalian nonton di channel aku, juga komen di bawah. Sekarang udah jam 10 lewat. Aku mesti bobo karena capek. Sebenarnya ini malam. Aku baru pulang. Dan aku decided untuk bikin video karena enggak tahu kenapa aku lebih suka sama baju ini, BTW. Ini juga masuk dalam currently favorite aku ya, berarti. Sama jam tangan ini juga. Ya udah, pokoknya gitu aja, guys. Apa sih? Oke, pokoknya gitu aja. Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel aku, please subscribe, dukung aku guys, supaya well. Udah gitu, like dan komen dan subscribe, pokoknya jangan lupa. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Dadah!